Guys, yo, welcome back to my channel. Oke, apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu ya. Oke, di kesempatan kali ini kita akan lanjutin matchday Nusantara League lagi. Dan lawan gua, lawannya adalah Lord Sasaki, guys. Anjir, ini match yang menegangkan banget sih, sumpah. Karena ini posisinya Sasaki tuh ada di bawah gua ya. Cuman kalau misalkan gue kalah, ini kemungkinan Sasaki langsung ngebalap ya. Atau kalau misalnya gue menang, gue bisa ngelewatin Putu Reza ya. Jadi ini benar-benar penentu banget untuk klasemen ya. Cuman gue agak sedikit pesimis ya, karena kemarin Jaki keluar, kayak timnya Sasaki bakal berkembang ya. Soalnya kan kemarin kan Jaki keluar tuh, bonnya harusnya lebih gede sih si Sasaki ini. Oke, kita langsung mulai aja. Gue sebenarnya jujur agak deg-degan. Cuman kita bawa having fun aja lah ya, karena matchnya juga, ya sebenarnya emang tujuan untuk turnamennya ya having fun aja sih ya. Oke, dimulai dari sekarang. Tim Sasaki gimana gitu depan. Oke, ini tim gua masih biasa, masih sama ya, 31% bone. Timnya Sasaki, tuh kan bener kan ada di Sasaki, 28,5 tambah Roberto 32 ya. Ih, ngeri cuy, celahnya juga nggak ada cuy. Oke, di 9 rank. Kita mulai, kita pakai Rafael dulu aja ya. Kita langsung ke Subasa aja lah ini ya. Tengahnya Gino. Samping si ini ya, Yuga ya. Ini jujur agak berat sih ngelewatinnya sih. Oke, okay. Harusnya si Awi nggak interpretasi nggak bagus sih. Oke, okay, aman. Kita tapi pakai dribble dulu aja. Gue mau coba lewatin di kakinya. Nah, oke. Temui di kaki. Oke, kita bisa ngepas sih di sini ya. Kita oper ke Roberto kali ya, bisa nggak ya? Oh, ini intercept juga lagi, berapa nih? Wah, gila dapet cuy. Wah, Izizaki kuat banget. Kalah elemen loh padahal dia. Oke, Tsubasa gua. Masya Allah, gue lupa Garden Paul cuy. Wah, wah kesalahan. Wah, gue harusnya colok shoot ini ya, apa namanya, shoot solo ya. Gila, gue langsung bingung, sumpah bingung. Anjir lah, tahu deh, nggak sampai ke kepencet anjir. Waduh, kacau. Aduh, gila. Bisa-bisanya ya. Itu padahal momentum banget cuy. Aduh. Oke, ini udah pasti dribble sih, gue yakin banget ya. Anjir. Nyesek banget cuy. Ini kesalahan gue sih, ini gue harus colok shoot solo sih ya, sebenernya. Oke, kita bener tebakannya. Kalau stamina masih full, sebenernya masih kurang ya. Jadi kita masih aman sih. Oke, kita over ke Rafael lagi lah ya. Wah gila, parah banget cuy. Kita langsung ke Santan aja ya. Hai. Oke, ini akhirnya lewat ya, harusnya. Oke, aman. Eh, kejauhan ngopernya, cok. Aduh, ketemu Grandios. Aduh, gak bisa Golden Duo, anjir. Padahal gue pengen Golden Duo nih. Kita dribble, terus itu oper ke sini bisa gak ya? Semoga gak ngelewatin game-game sih.
Kocak, gue lagi kenapa sih, ya Allah. Kena dong. Ayah, gak kena dong. Yang saking, dia bisa ngoper sih ya. Coba kita intercept dulu aja ya. Sial banget ya, ya ampun. Padahal tuh chance banget sih. Miracle Drive juga cukup sebenarnya sih. Aduh, bang. Oke lah, gak apa-apa, gak apa-apa. Ini bakalan jadi revisi buat gua sih, buat nanti ya. Hah? Oh, oke, okay, aman guys. Oke, okay, kita bisa ngoper. Kita full power dulu. Oh, ngoper aman ya? Tidak apa lagi. Kita oper ke Natureza lah ya. Ini sampai kena lagi parah sih, stamina gue udah lumayan berkurang cuy, masih gak kena sih. Oke, aman guys. Oke, ngelewatin Gentilnya. Oke, let's go. Anjir, larinya cepet. Gentilnya hidup lagi. Waduh, 38.600. Gue mau ngoper bisa sih, cuman gue gak agak takut sih tendangnya. Oke, okay, dia pakai TV cover intercept. Benar kan ya? Untung kita nggak ngoper. Oke, okay, di sini dia G ya pasti. Ini nggak bakal masuk ya, soalnya sudutnya jelek banget. Oke. Okay. Kita melakukan kesalahan banyak sih di sini. Gue bakal revisi. Harusnya gue bawa shot solo sih. Oke, okay. Gak apa-apa. Babak pertama yang negangin banget ya. Gue nggak pressure tapi nggak bisa ngebobolin ya. Oke, kita bakal ganti formasinya di sini. Di samping gue mau ganti si Toran ya. Oke, Rival harus masuk tuh ya. Anjir, Tsubasa nggak nendang tadi kan gara-gara Rival nih. Celah kita tuh Ibizaki sebenarnya sih, cuman gue pengen Tsubasa di samping aja sih. Kayaknya nggak ada lagi yang perlu diganti lah ya. Oke, Bismillahirrahim, babak kedua. Sasaki megang bola ya. Rival masuk, dia harusnya masuk ke Rival dulu. Oke, okay. Physical, oh dia Japanese physical ya. Oke, okay. Dari Grandios, let's go. Ah, hei, dinner. Grandios ini kampernya ini sih. Apa namanya? Bisa apa namanya? Bisa nge-pressure ya. Oke. Okay. Ini bakal ngoper temannya. Kita buru-buru formasi defense. Soalnya Gentil gue kayak terlalu maju tuh. Ini gue sempet. Oke, okay, formasi defense sempet. Oke, okay. Dia bisa langsung ngoper ke Hino sih, cuman kita coba intercept lah ya. Hai, hai, dribble cuy. Oke, okay, oke, okay, gak apa, aman. Yos! Oh, oke, okay. Dari foul deh ternyata. Coba kita intercept lah ya. Intercept gue gede sih, gue berharap interceptnya bisa ngedribble lawan. Gue berharap tadi intercept gue bisa ngenahan dribblenya Rival ya. Sasaki lupa ngoper cuy. Kayaknya dia salah ngeklik ya.
misklik ya. Oke, aman sih berarti guys kita. Oke, di shoot. Oke. Gentile. Masya Allah, Gentile. Ini kejadian lagi waktu lawan Daigo begini juga anjir. Kena dong. Ah, gak kena. Aduh. Kayak kita harus kebobolan di sini ya. Wah, ini banyak banget kesalahan juga tadi. Si Sasaki juga mainnya proper banget sih, bagus banget mainnya. Oke, Cat, bisa nggak ya? Gue nggak tahu sih ya. Ini soalnya ini high ball good sih. FBS pula. Ketahan. Aduh, awi anjir. Tangkep awinya, woi. Ya, ditendang. Oke. Dua. Oke. Awi menangkap di sini. Nendang. Tapi statnya masih beda jauh ya. Harusnya gue masih bisa dapet sih. Ayo, please, kasih. Kalusias. Ternyata masih bisa dapet ya. Wah, gila. Kalusias gue lagi on fire tadi ya. Bocok tuh. Oke, si basa. Ah. Gua tadi tuh mau pengen ngabisin malah larinya ke atas sih, harus gua ke bawah sih. Biar adunya doang. Gua melakukan kesalahan lagi. Gila, gua banyak banget ngelakuin kesalahan hari ini ya. Ini gua kalau bisa menang hoki banget sih, anjir. Ya, ini potential pasti. Kalau gue dribble-nya lebih kuat sih harus lebih bisa ya. Oke. Torang. Oke, bloknya yang ini. Oh, dia bisa ngoper tuh bahasa. Ngoper kali ya. Cuman gue takutnya dia nge-dribble sih. Kita tackle aja lah ya, coba ya. Nah, kan bener kan? Hari ini gue lagi kenapa ya? Gue lagi gak fokus nih. Nah kan, Nielsen lewat, mampus lah gue. Aduh, Santana gue diinjak. Oke, Santana gue harus pakai auto intercept, apa ini sih interceptnya sih. Please, semoga dia belum ada full power ya. Gue sekarang pakai full power. Kayaknya dia ada full power gak? Oh, nggak ada cuy. Dapat dong. Wah, gila, nice.
Semuanya tulis di kolom komentar, oke? Okay? Gue tunggu kalian di video selanjutnya, pokoknya stay tune terus di channel gue. Thanks for watching and see you next video. Bye-bye guys.